What's up guys, welcome back again with me and XTZ or Tezos for update today. In the Binance exchange time frame for our Tezos, it's a very potential to make big profit is coming. Di update yang terbaru daripada Tezos kali ini guys ya, setelah koreksi hingga 1,4 dolar, kenaikannya di angka 2 dolar Israel untuk si XTZ ini sendiri cukup lumayan membanggakan nih guys. Total kenaikannya sendiri sudah hampir di angka 50%-an lebih nih untuk kenaikan, meskipun secara akumulasinya itu masuk di area sopan, tetapi aneh yakin banget si XTZ ini sendiri sudah saatnya memang ingin membuat sebuah mega pump nih guys ya. Apalagi dia juga ketahan nih guys di area support mini di 1,1 dolar yang sebelumnya area strong support itu ada di 0,7 dolar nih guys ya. Apakah ini benar-benar terkonfirmasi? Kalau kita jawab, jawabannya benar-benar yes. Dan potensi untuk buy now daripada si XTZ ini sendiri harusnya bisa kita realisasi nih guys. Dan untuk targetnya ini sendiri, mungkin target terdekatnya kita bisa profit di angka 2,6 dolar sampai ke 2,6 hingga 2,9 dolar menjadi area short term untuk XTZ di update yang terbaru kali ini. Dengan potensial break trend line di sini, potensi maksimumnya bahkan kita bisa hit sampai ke angka 4 dolar soon untuk target profit XTZ terbaru kali ini. Segitu saja prediction daripada XTZ update terbaru. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching, salam XTZ, big pump coming.